Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ayahanda dari rizki dan ridho da. Doa terbaik untuk ayahanda, semoga ditempatkan di surga Allah yang terbaik. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita duka ini datang langsung dari akun Instagramnya Rizky Ridho. Terlihat di sini Rizky Ridho sedang menangis ya, melihat ayahandanya dari kejauhan. Dari Instagramnya Rizky123, ya Allah ya Robi, iki sayang papa, tapi Allah lebih sayang papa. Begitu cepat terasa waktu ini berlalu ya Allah. Baru saja merasakan kebersamaan keluarga. Ya Allah, terimalah amal ibadah papa ya Allah. Tempatkanlah beliau di sisi terbaikmu ya Allah. Teman-teman semuanya mohon doanya ya. Al-Fatihah untuk ayahanda tersayang Abdul Muthalib Pillai bin Abdul Halim, Jumat 21 Mei 2021 pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Tulis iki di akun Instagram pribadinya. Hanya Rizky yang merasakan kesedihan kehilangan ayahanda tercinta. Di sini juga Ridho menuliskan kepedihannya karena ditinggalkan ayahanda tersayang. Di sini Ridho menuliskan, papa sayang, yang tenang ya pa di sana, Ido sayang papa. Insya Allah kita kumpul lagi di surganya Allah ya pa. Miss you so much pa. Maaf pa, belum bisa bahagiain papa dengan maksimal di dunia ini. Mohon doanya ya fans. Mudah-mudahan papa Iki Ido husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Allah. Abdul Muthalib Piliyang bin Abdul Halim Piliyang, Al-Fatihah. Kesedihan mendalam sangat dirasakan oleh Iki dan Ido karena hari ini papa tersayang mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke haribaannya. Doa terbaik untuk papa tersayang, semoga Iki Ido diberikan ketabahan. Begitu juga dengan mama tersayang serta seluruh keluarga diberikan ketabahan. Mimin doakan semoga papa tenang di surganya Allah dan ditempatkan di tempat yang paling terbaik. Kita doakan semoga semua keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran. Oke sahabat, inilah foto-foto kebersamaan Rizky Ridho bersama ayahanda dan ibu tercintanya. Oke sahabat semua, inilah kesedihan Rizky Ridho hari ini ya, karena ditinggal oleh ayahanda tercinta yang sejak kecil menemani dan menjaga serta merawat Rizky Ridho. Semoga segala amal ibadah yang telah ditanam di dunia bisa dituai di akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke ya sahabat semua, inilah berita sedih dari keluarga Rizky Ridho yang hari ini ditinggal oleh ayahanda tersayang. Dari unggahan Rizky Ridho tersebut mendapatkan komentar dan bela sungkawa dari beberapa teman artis. Salah satunya di sini ada Aiman Riki, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, turut berduka cita ya Iki. Kemudian juga dari Jia Marwiana Official, Al-Fatihah. Fairuz Ar-Rafiq, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Iki Ido yang sabar ya, insya Allah husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Kristina Dangdut, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, turut berduka cita yang mendalam ya Iki Ido, insya Allah almarhum papa husnul khotimah dan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki Ido yang ikhlas dan kuat ya, Al-Fatihah. Kemudian juga dari Andrian Maulana, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, turut berduka cita Rizky Ridho. Kemudian dari Kadima Seto, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma ufirlahu warhamhu wa afihi wa fu'anhu.
Ya Allah, ampunilah almarhum, berilah dia rahmat-Mu. Kemudian dari Chan Kevin, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita ya Bro Iki dan Bro Ido. Al-Fatihah buat beliau. Kemudian dari Ati Ratu Kodong, Al-Fatihah nak, kamu yang sabar sayang. Dari Arika Untung, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khotimah ya Iki. Amin ya Rabbal Alamin. Fitri Karlina, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khatimah. Al-Fatihah. Wikal Salim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikido, ya Allah, turut buka cita. Semoga Bapak mendapat tempat yang terbaik. Siti Aishari, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut buka cita. Adek, semoga Ayah ditempatkan di sisi yang terbaik. Di sini juga banyak ya dari para sahabat artis yang lainnya mengucapkan bela sungkawa. Billy Sky, Caca Tekia, Atep, Si Hazikr, salam takziah Al-Fatihah. Kemudian juga dari Sarah Rizkia 31, Nabila Gomez, Melia, dan Siti Azhari, serta masih banyak lagi artis yang lainnya mengucapkan bela sungkawa atas kepergian dari Ayahanda, dari Rizki dan Ido. Kemudian juga dari Reza Carlos, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abdul Muthalib Pilai bin Abdul Halim Al-Fatihah. Rizoni Septian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang sabar ya Ki, insyaallah almarhum husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para sahabat artis dimanapun berada atas doa dukungan untuk Rizky Ridho yang hari ini sedang patah hati karena ditinggal ayahanda tersayang. Semoga semua keluarga diberikan keikhlasan dan ketabahan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dan selalu memberikan like, komen, serta subscribe-nya agar channel ini selalu berkembang. Oke sahabat, jangan lupa terus mendukungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.